Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Kali ini gua upload video tentang apa ini, Bang? Nama gamenya apa nih, Bang? Nih, teman gua guys yang ngajakin gua. Lah dia Sasuke guys, teman gua jadi Sasuke. Apaan sih? Eh, lu kenapa jadi Sasuke dah? Mana ada Sasuke, cu? Dia jadi teman gua jadi Sasuke, guys. Ah, Sasuke hideng. Waduh. Ya jadi ini nama gamenya kalau nggak salah ini ya, apa? Apa yo? Solo leveling atau anime dungeon hunting. Orang nah, mau ikut nih orang. Bikin bisa ini, cepin nih. Ayo gas aja sih. Yang mau yang nonton streamingnya dia. Streaming lo. Jadi gimana nih Bang? Gua masih player baru nih. Gua masih player baru nih. Baru anjir, kita butuh player. Gua baru level 1 nih, kenapa lu udah level 4? Jadi gua harus ngapain dulu? Jadi gue harus ngapain dulu yang pertama nih? Ayo, ini dulu yuk. Ini kalau punya pet nih, hah? Dapat dari mana lu pet? Itu di hadiah gratis kanan atas ada. Oh, hadiah gratis yang 7 itu ya? Ini, oh gue dapet Tanjuro, gue dapet Tanjuro. Gue tambet Tanjuro, GG Gaming gak guys? Gue dapet Tanjuro. Oh iya, kok lu megang pedang sih? Dapet pedang dari mana lu? Ntar guys, kita equipment. Pedang apa pistol? Gua pedang sih. Gua pakai pedang ah. Karena gua punya pedang. Kalau tinju. Ah. Oke, okay, let's go. Kok enggak ke equip, guys? Mending kita grinding dulu equip. Gua udah terus bisa beli 200 kan? Ini ini ada topi, guys. ada apapun. Ah. Kok berubah lagi? Tadi pesan pedangnya pedang GG, guys. Oh, terus ini apa lagi nih? Kita bisa beli ini gak guys? Coba skill ada apa aja skill? Waduh skillnya banyak ini, harus diinian. Harus banyak diinin, di grinding ya. Hero apa hero? Hero gue punya Tanjidor. Oh ini pet kah? Kalau more apa more guys? Gameplay, mobile, item. Hah new fruit season 3 emang iya ada new fruit. Ini peniru peniru blocks. Biasa doang guys. Peniru blocks fruit atau bukan guys? Ini guys. Oke jadi di sini gue player baru ya, kalian tolonglah coba nih. Gue nggak tahu harus ngapain anjay. Wah gue harus beli battle pass dulu. Ini yang gratis belum, wah masih ketutup. Kalau quest ada quest apa aja nih quest? Complete daily quest, more fruit summon 1 fruit. Oh begitu, tidak ngerti. Auto fight. Apa nih auto fight? Auto fight on. Weh, auto fight, let's go. Weh, gua masuk portal. No. Weh, lu ngapain, Cok? Gua ada di lembah akhir. Ada Tsunade. Tsunade, halo Tsunade. Tsunade. Ah, adventure, you are finally here. Iya, yeah, iya. Yeah. Kenapa? Tolong bantu gua ke Final Valley easy. Dapat 300 XP, Acep. Eh lu di mana lu katanya? Ini lu mau ini. Lu mana lu? Lu kok di belakang gua? Di belakang lu. Oh, ini. Iya, gua udah. Ngobrol sama Tsunade, iya. Let's go. Let's go, guys. Let's go. Apa ini apa yang terjadi dengan kita nanti? Wah, let's go. Maju Temera. Wah, kok bisa kayak gitu? Oh, mencet kotak dia, guys. Oh gila keren banget, wah seru juga main di PS4 kita guys. Kita lawan Shinobi guys. Wah kita lawan Konoha. Kok Tsunade nyuruh kita lawan Konoha? Let's go maju Temera. Temera. Dapat duit guys, kita ambil dulu duitnya. Lah itu ada yang nyangkut tuh. Wah, ternyata yang, wah, apa ini? Tiba-tiba di depan gua. Petnya buat apa? Petnya buat apa ini, cok? Petnya nggak guna. Petnya tidak guna. Eh, dapat apa ini? Oh, Itachi. 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 Kamu pengkhianat negara Konoha kan? Itachi. Wah, dia punya jurus Fireball Jutsu. Fireball Jutsu. Fireball Jutsu. Kok dia nyerangnya gua doang sih? Nah itu dia, bener nyerang dia aja ya.
Jangan nyerang gua. Ini enggak ada item, guys. Di sini, guys. Kan ini dan. Aduh, gila easy sekali, guys. GG gaming enggak, guys? Ini emang gampang atau gimana, guys? Dapat back ya. Coba kita back. Victory dah benang. Terus ngapain lagi nih, guys? Kita ke inian lagi berarti nih. Ngobrol sama Sunade. Halo Sunade, gua udah selesai. Oh, gua langsung level 6, cuy. Let's go enggak sih? Oh gila, gue. Lo level 8. Eh, quest utama. Ini apa? Halo Sunade. Ini hah? Mana? Beginner boots. Oh, ini inian, sepatu. Enggak ada apa-apa di gua. Enggak ada apa-apa di gua. Haji, guys. Aduh. Ya. Kok rambut lu kayak gitu sih? Ya, ini ada sesuatu yang baru nih. Apa nih? Oh, ini apa? Necklace. Coba equin. Coba nih, kepala gue kok kenapa jadi diperban gini, guys? Bagus nggak, guys? Coba. Di, kita equin. Oh, oke. Okay. For hero level up, guys. Wah, kita pakai nanti gak sih? Oh, kita skill. Ada skill. Apa nih skill? Oh, iya. Mana? Mana cara nge-upgrade skill? Ini apa? Unlock mastery level. Oh, harus level 30, guys. Oh, harus level ini. Unlock mastery. Oh, harus 30. Coba pakai pistol. Enak kali ya pakai pistol. Enggak kayaknya. Coba itu di more itu apa? Oh, ada item. Item di tas kita. Di tas kita ada item. Coba dah. Apa ini? Bakpao. Rice cake. Use untuk hero level up. Grant 50 exo for the hero. Coba pakai. Gimana cara makainya? Kok nggak bisa? Gue kira pakainya sekarang. Oh, ini ada stat juga ya. Kita naikin apa? Attack kali ya, guys ya. Coba attack. Iya, ini gue salah. Coba gue naikinnya seimbang. Gue kayaknya naikin attack dah. Oh, attack gue 20 semuanya, cuy. Let's go. Defense biasa aja lah. Kita attack ya. Jadi teori gue, guys. Teori gue. Nih ya. Kritikal pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Iya, jadi let's go. Kita Aro Sunade. Aku ingin misi lagi dong. Thank you untuk reward kamu. Climb. Oh iya, climb. Oh, dapat 200 dan kita langsung level 7 ngomong lagi. Halo Sunade, apa kalau punya tugas? Greeting Avenue akhirnya di sini. Tolong bantu gua ke Final Valley normal. Oh, oke, guys. 4 nih, kita tambahin critical 2. Coba stat-statnya kita update juga kali ya. Nambah ke defensif aja lah ya. Soalnya udah penuh di attack, guys. Gue takut meninggal. Let's go. Teme, mana? Kok kekunci sih? Kekunci. Sabar. Kok kekunci, guys? Cara ngebukanya gimana? Level 10. Ayo kita harus level 10, harus solo leveling. Oh, harus solo leveling. Oke, coba kita solo leveling. Solo leveling, teleport. Bang, gue otnya pengen tidur, iya. Iya, tidur aja ya. Pedang ada 1K. Ini, Cok, kesini, Cok. Pedang 2, oh gue nanti beli pedang dulu. Yang 8K aja ya. Bisa apaan? Bisa beli. Jelek, kata gue mah, jelek. Nabung aja 1K, kata gue mah. Cara lawannya mana nih, gak ada lawannya gue. Itu, ke bintang ajaib dulu yuk. Ayo, bintang ajaib. Oh, bintang ajaib. Kok gue ngedesnya cuma bisa sekali ya? Ayo, wave 1. Oh, ada wave-nya, jadi ada ronde-ronde gitu ya. Kalau kita ngebuka sampai 50 dapat apaan, Bang? Enggak tahu, woi, masuk ke wave 1 pencet. Oh, mencet 1. Ya. Selama di dalam inian bisa ya? Selama di dalam inian. Apa? Lubang itu bukan lubang sih, kok lingkaran. Ini bisa di-aplikain ya? Enak sih ini. Nggak bisa tuh. Siapa itu? Oh, wow, ada cincin. Dapat gua cincin, mampus. Level 10, guys. Gua dapat cincin. Cincin. Goblin. No, ini kan yang ada di Rimuru Tempest. Ini kan anak buahnya Rimuru Tempest. Kesian, guys. Emang boleh dibunuh kayak gini? Ini gua ngulang-ulangan gini ya, kayak kembali lagi gitu loh. Iya, kalau udah selesai balik lagi. Apa ini kok gampang sekali? Iyalah, ini baru awal tuh.
Gampang sekali. Udah gitu stat lu attack semua tadi. Iya, membuka skill baru. Wow, thank you. Skill apa tuh gua? Pedang gua makin jago aja nih. Chef beginner nekel apa itu, guys? Oh, cuma udah gua dapet tadi. Oh, ada best step. Oh. Ada jurus kedua, pisau gua, pisau. Sword gua, pedang gua. Sya. Sya, critical ke 11 serangan. Ini gua pencet R2 doang udah nih. Gua tahan-tahan doang udah selesai anjay. Gua enggak usah ngeklik-ngeklik nih. Gila, let's go. Meninggal. Hahaha. The weakest hunter of mankind, apa ini? Beda lagi monster, beda lagi guys, sudah naik. Alah gampang guys kalau berdua ya. Tapi XP-nya berbagi ya? Kayaknya. Apa? Enggak tahu, Cok. Apa masing-masing? Lokal, lokal. Kata kobo XP-nya lokal. Emang iya. XP lokal. Rimuru Tempest, ini anak buahnya Rimuru Tempest nih, kita bantai-bantain aja ya. Ini ada kan anak buah Rimuru Tempest yang serigala? Iya, yang dia tunggangin itu ya. Iya. Kasihan tuh, bapaknya dimatiin sama dia. 3 step. Butuh ini. Level 20. Kita sampai level 1. Kok level gua 1,7 ya? Sampai level 10 lah bang, kan kita questnya sampai level 10. Kok gua udah level 10, lu udah belum? Belum gua. Belum. Let's go. Sampai kita mati aja enggak sih coba? Seberapa kuat sih kita? Enggak bisa mati-mati. Ayo kita cari tahu siapa berapa lama kita kuat. Apa tuh? Level apa nih? Level selanjutnya. Oh. Iya kah? Lu masih goblin, cuy. Gua serigala lu. Gua juga serigala. Kan sama. Penglihatannya bukannya sama? Gak tau, iya sama. Ini tinggal satu kan tuh, udah mati tuh barusan. Nah sekarang baru spawn lagi. Iya dong, sama dong, gak mungkin beda. Wah, serigalanya gede banget itu, guys. Udah mulai tebel di serigalanya. Serigalanya tebel banget, tapi kita bisa gocek-gocek gitu sambil pakai metode block fruit ya. Jadi kita, oh apa nih pemula di beginner abdormer. Ah, masih easy guys, gila. Let's go bang, sampai wave 200 bang. Jadi kita mainnya ini ya. Oh, HP gua ini coy, darah gua sedikit coy. Darah gua setengah. Enggak bisa ini ya, enggak bisa isi darah cari. Kalau level up isi darah otomatis. Oh, gitu ya. Oke, oke. Tuh guys, gila sakit ini guys. Kita bisa langsung naikin stat anjir. Emang naikin bisa, cuman lagi kayak gini emang bisa nih. Iya nggak bisa ya, tunggu ini saudara gue sendiri aja nih. Yang mati duluan gay. Nah, gitu, ya. Yang mati duluan pindah agama. Lo. Tapi kita main cuma untuk kayak fun. Bang, kok abang pindah agama? Gue kalah main Roblox. Ya. Ek banget alasannya sih. Astaga. Okay, let's go guys. Masih hidup kita guys di sini. Oke, 21 GG Gaming enggak guys ini guys. GG Gaming bang, GG Gaming kalau baru level 10 udah bisa wave 21. Ada goblin, tuyul kayak ini tuyul. Goblin batu guys. Tuyul. Goblin ini XP gua enggak nambah-nambah nih, lama banget emang ya. Tuh dari tadi gua level 10 terus, guys. Bang, biar cepet naik level gimana, guys? Selain solo leveling. Iya, ini namanya solo leveling ya. Iya, coy. Pegel juga gua. Bisa, tapi kalau namanya solo leveling tapi kita mainnya berdua, apakah jadi solo, guys? Jadi duo dong. Duo dong. Iya, jadi duo leveling. Kita jaga jarak aja guys, darah kita 200, bejir. Darah gua 1000. Wah, dia udah naik level, tidak. Apakah gua yang ngambil agama? Guys, tolong guys. Gimana, guys? Apa gua yang pindah agama? Oh no. Pergi kalian. Pergi kalian. Pergi kalian. Gila, gocek kita guys.
Ayo dong Panjidor, guna dikit dong Panjidor. Iya nih gua nggak naik level nih, lama juga. Bang, kalau mau cepet harus main quest. Iya guys, gimana nih? Belum mati. Belum mati guanya. Kalau mati apa? Mencet apa backnya? Itu di atas. Di atas. Oh iya di atas. Jir. Oh gua mati guys. No, gua harus pindah ke. Lu pindah. Gua mati. Keluar. Iya gua keluar. Keluar itu. Oke. Bentar guys, ya, ada tulisan quest. Oh, kita udah level 10. Darah kita juga udah 1000. Defeat 150 enemy, claim. Keluar guys. Oh my god. Oh, equipment ha, dapat equipment, Bang. Coba dipakai equipment-nya. Iya, ini gua coba pakai ya, guys ya. Beginner ring nambah attack dan not critical. Oh, boleh pakai. Ini apa ini? Beginner Adomer nambah 9 defensif. Oh, pakai. Oke, nice. Oh, bagusan apa ya? Enggak ya, udah kepake semua ya. Oke. Kita coba back. Oh, ada skill baru, Bang, kebuka. Iya, nih aku lagi lihat nih. Oh, fast step. Oh, ini 20. Oh, butuh 20. Eh, nekel apa cuy? Nekel ini hanya kalung ya? Kalung. You got something in here. Coba item apa item? Apa ini? Dapat cost coin misterius. Gunakan untuk cosmetic shop. Oh, oke. Title apa yang dapat title gua? The Weaker Hunter of Mankind nambah attack 2+20 equip. Lengkapi sukses serangan +20. Wah, GG gaming gak, guys? GG gaming, Bang. Thank you. Dapat 100 gems. Dia bingung guys, kita tetap langsung mengerti ya guys. Poin kita tinggi, kayaknya darah deh ya. Kita darah gak sih? Let's go. Kal ini terus defense. Coba kita lihat karakter kita ada seberapa ya di total state. Level 10. Attack gua 109,5. Darah gua 2,3000. Critical defense 0,02, defense gua 19,7, critical gua 0,04. Achievement. Gede lu, Cok. Hah, gua lebih jago. Gua bacain ya. Oke, apa stat lu? Attack gua 122,6. 122. Darah lu? Darah gua 2,42 ribu. 2,42. Ya, 2000 lah, 2000,42 ribu. Ya, oke, terus. Defense, critical defense-nya 0,05. 0,05, dikit banget. Ya, terus. Defense-nya 29,3. Defense 29? Ya. Terus. Critical-nya 0,03. Kok lu lebih jago daripada gua sih, Bang? Sumunade sama, aku ingin ngerjain quest kamu. Oh ya, kamu. Udah ya, kita tinggal ini ya. Oh, lu ade, oh mana iya ya? Nah tuh dah. Coba cara pakai itemnya guys, apakah di dalamnya guys? Cara pakai itemnya gimana guys? Tolong dong yang jago coba. Komen di bawah. Main sini nih, coba dulu, jangan maju dulu cu. Item. Shinobi Konoha. Shinobi Konoha kok tebal sih bang darahnya? Karena dia pakai rompi anti peluru guys. Rompi anti peluru matamu, orang dia pakai jaket. Apa dong? Iya kan ini anti peluru guys, anti kunai, anti ini. Tapi darah. Emang di dunia Naruto ada peluru, ada pistol bang? Gak ada guys. Itu cuma omong akal-akalan dia doang, aneh. Iya bang, aku mengerti akal-akalan dia. Iya guys, emang dia aneh nih. Masa? Ih, gue dapet cincin Akatsuki guys. Ha, cincin Akatsuki, aku mau. Kenapa cupu kayak gini guys, kalau gue di Block Street pasti jago. Gue kalau di Block Street pasti jago, gue bantai-bantai semua ini. Gue cupu guys di Block Street guys. Lagian gak grinding dia guys. Ameh kau. Darah ing setengah. Apakah kita bisa dengan waktu sisa 1 menit seperti ini? Iya ya, aduh. Gimana ini guys? Bang, kayaknya kurang grinding deh bang. Iya deh, kayaknya kurang grinding deh kita guys. Guys, kita belum ada damage guys. Bang, kayaknya harus gacha dulu. Udah perkuatin diri. Iya deh, kayaknya abis ini kita gacha deh ya. Batunya bisa dihancurin untuk dapet inian guys. Sepatu. Dan item-item lainnya.
Kita bisa dapat senjata dari ini. Oh iya. Ini ada patung Doggy. Aduh, kusekan lagi, guys. Aku tidak peduli, yang penting aku mau ngelit. Ngelut. Aku mau ngelut. Wah, nggak keburu, guys. Oh, ngurangin duit, cok, kalau ngancurin tembok. Itu di atas ada apa? Itu juga ada vihara kayaknya. Apakah bisa dihancurin juga? Ah, ini buat ngisi darah kah? Violet, oh no. Hah, peningkatan XP gratis gimana caranya, Pak? Aku ingin XP gratis. Halo Fighter, kalau lu udah level 20, lu bisa dapat setiap 1 jam 2 kali XP. Oh my god. Masih kegembok gak sini, guys? Harus di level 20. Harus level 20. Coba di grinding, tempat grinding yuk. Kayak bisa ada tempat grinding. Wah, ini guys, lihat guys, ada banyak, ada laboratorium level 20, ada mode pertahanan, ada AFK. Apakah kalau kita AFK di sini dapat XP juga, guys? Kita nggak tahu ya, guys. Coba, oh, dia ada penempa, jadi bisa bisa enchant senjata kita, GG Gaming nggak, guys? 4K apa nih, 4K? Ada sarung tangan harganya 4K. Lu pencet dari sini, kita bisa jadi robot. Kita membutuhkan 1,51K sampai 22K. Tapi kita memerlukan material. Oh, kita bisa berubah. Kita bisa berubah. Kayaknya susah deh, guys. Kayak susah sih ini kayaknya ini, guys. Guys, kamu coba lihat. Kalian yang tahu komen di bawah. Kalian harus komen. Kalau harus komen aku tidak mengerti apa, ayo. Ini ya, ini. Head 1 kali aja ya, guys ya. Dapatnya apa nih, guys? Oh! Biasa. Bang, aku dapatnya biasa, jelek. Iya, coba bang sekali lagi bang. Oh, boleh deh, boleh. Boleh ya, sekali lagi ya. Coba dapat yang 0,2% please. Ah, biasa. Biasa lagi, guys. Aduh, dapat biasa lagi, bang. Bang, satu kali lagi pasti dapat bagus. Emang iya, guys. Coba ya. 3 angka ganjil. Oh tidak, aku dapat yang biasa. Aku dapat langka, guys. Oh my god, dia dapat langka. Bang, bener kan kata aku, angka 3 adalah angka hoki. Iya, guys. Kita fuse, guys. Kita fuse. Oh, bisa diffuse. Oh, oke, okay. coba diffuse. Nev level 1 semua sih. Tapi emang ini lebih bagus ya, guys. Attack kita plus 38. Kalau ini attack-nya cuma 1. Coba kita push. Coba upgrade. Confirm. Wow. Ini masih sama di skill-nya, guys. Nambah attack-nya plus 60, GG Gaming enggak, guys? GG Gaming, bang. Nambah attack-nya plus 60. Oke, okay, let's go. Kita sudah apakah kita siap? Pedang lu. Plus 60. Gue plus 77 plus 3. GG Gaming gak, guys? Let's go, bang. Kita sudah siap pastinya. Let's go. Bintang ajaib, I'm coming. Ya iyalah nih, kita sekali tebas langsung mati. GG Gaming gak, guys? GG Gaming gak, guys? GG Gaming tidak, guys. GG Gaming lah ya. Langsung mati gini, guys. Waduh, auto cuan gaming. Kayaknya kita nggak berbagi musuh deh. Tapi nggak tahu deh, XP-nya beda deh. Tergantung siapa yang ngekill apa gimana nih, nggak tahu. Coba kalian komen di bawah ya, guys ya, apakah kita berbagi serangan? Kita kan ini, guys. Atau memang sesuai dengan nama judul, bang. Kalau nama judulnya solo leveling, berarti XP-nya solo, bang. Waduh, gua nggak tahu ya, guys ya. Berarti harus benar-benar siapa yang nge-kill ya, guys ya. Jadi kita harus nyampah kill ya, guys ya. Maksudnya kita harus berusaha nge-kill dengan kekuatan sendiri, bukan nyampah kill, guys. Apa tuh yang sering nyampah kill, guys? Gua salah ngomong. Kan tadi ini tebel ya, kok jadi cukup gini? Ya, ini udah wave ke berapa ini, bang? Nih, gua coba dapat gold dungeon. Ya, suruh ngapain ini? Oh, suruh hancurin-hancurin doang ya? Waduh, wah, ancur-ancurin. Ada waktunya 11. Ya? Iya, beda-beda.
Kita mending langsung dapetin yang utama aja gak sih, guys? Iya, ini gue juga lagi di tengah-tengah ini. Dapatkan buruan yang lebih besar. Tengah-tengah ini, Cok. Sama-sama, gue juga di tengah-tengah nih. Chest besar kita hancurin dulu. Yang kroco-kroco dihancurinnya nanti aja, guys. Betul nggak sih teori gue, guys? Betul, Bang. Betul, Bang. Iya, nih ya. Ini gue juga udah grinding lagi ya, guys. Tadi kan gue stop dulu recordnya. Dan ini sejauh inilah kita udah grinding. Gue sekarang udah level 15. Dan ya banyak senjata yang gue dapetin juga. Item-item yang udah gue craft juga, oke. Gue kurang lebih cukup tahu grinding di sini ya, oke, lama oke, banget oke, lah rasanya ya. Oke, chestnya juga hilang. Nah, yang ini juga nih, yang warna abu-abu, guys. Pasti duitnya lebih banyak. Emang berapa? Nih. Udah selesai? Iya. Dapat apa kalau udah selesai? Dapat baju dan lain-lain. Enggak cuma duit dong, 19.000 gua. 19.000? Gua 23.000. Itu di jumlah nama duit yang tadi kan? Iya. Victory dapat 2 kali ring. Beginner necklace tambah 19.200 duit. Oh, GG Gaming enggak, guys? Duitnya, guys. GG Gaming lah. Duitnya banyak banget itu, cuy. Oke, saatnya kita mengerjakan tugas dari Ibu Tsunade. Nene Chiyo, Nene Chiyo. Kita sudah level 15 dan tadi kita di level 10 tidak dapat mengalahkannya. Apakah kita dapat memenuhi tugas dari Nene Chiyo? Let's go. Let's go sih. Tapi tadi kita habis gara-gara waktu. Ya, kita enggak belum berdemik, guys. Nah, ini kah? Ini kah? Oh, Itachi. Itachi lagi. Really, Kak Itachi, kenapa kamu selalu menyerang Bibi Tsunade, Nene Chiyo maksudnya, bukan Tsunade. Ya, parah toksik. Gua ngatain lu goblok tok. Lah emang toksik anjay. Enggak, kan lu beneran goblok. Wah, parah, guys. Ini guys. Dia pinter banget guys, sama SMTK-nya guys. Mabong gua. Yo, lu aja gua ajarin kan. Darahnya tinggal 50% nih. Ayo, let's go. 40, 41. Waduh, dia ngeluarin shuriken. Kamu jangan jadi gagak ya, Itachi ya. Semoga tidak kena genjutsu. Iya, ternyata ini cuma genjutsu, guys. Ayo, serang terus. Let's go, let's go. Kita berhasil mengalahkan Itachi. Dapat rice cake dan beginner boots. Oke. Apa yang kita dapatkan setelah ngomong? Oh, kita harus ngomong dulu. Nene Chiyo. 17, guys. Oh iya, kita langsung level 17. Nene Chiyo. Thank you, inilah hadiahmu, Klaim. Oh, apa hadiahnya? Keberhasilan misi dapat 200 permata. Wow, GG Gaming tidak, guys. Udah cuman kayak gitu doang. Terus misi selanjutnya apa? Nene Chiyo. Akhirnya kau di sini. Level 20 kan? Pak, kita ini Valley untuk level hard. Level hard? Apakah kita bisa, guys, menyelesaikan level hard? Oke, guys, ya mungkin videonya sampai sini aja dulu ya. Kita udah level 17. Ya, dan juga gua rasa gua mau kita gak bakal grinding di offline aja ya. Karena teman gua streaming ya, dia mah gampang ya. Dia gak ngedit, gak ngapa-ngapain, gak khawatir sama ini. So, mungkin videonya sampai sini aja dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Bye-bye. Bye, guys. Thank you.